Ya, kenapa, Mbak? Halo, Miss Yuni. Iya, kenapa? Suara nek. Samen pakai handfree, Bu. Handfree mau cepotan. Oh iya, Bu. Sebentar, Miss. Jangan, harus diomongnya. Jangan handfree, lihat telepon aku. Aku pengen gak jengat-jengat kok. Bu. Halo, Miss Yuni. Iya, Bu. Miss Yuni lagi live nih, Bu. Oh iya, Miss. Ada apa, Bu? Emang tadi barusan denger saat data itu loh, Miss. Kenapa datamu, Bu? Aku mau nanya loh, Miss. Kenapa datamu, Bu? Data aku tuh berbeda-beda. Oke, jelaskan kenapa kamu berbeda-beda datamu. Oke, sampean posisinya di mana, Bu? Saya sekarang sih di Taiwan, Miss. Lah terus? Ya nanti niatnya kalau pulang pengen turun gitu kira-kira bisa enggak? Cuman dulu sebelum berangkat ke Taiwan kan saya coba ngurus karena kan butuh data kayak apa segala macam harus sesuai gitu ya. Ibu, sebentar nih. Saya masalah Taiwan nggak tahu, Bu. Betul, karena saya nggak paham Taiwan, Bu. Sama sekali saya nggak bisa Taiwan. Bahasa Mandarin aja saya nggak bisa, Bu. Sama, tapi saya juga nggak bisa. Miss, iya, sayang. Posisi ini ibu itu ada di Taiwan. Nah, peraturan Taiwan seperti apa? Saya nggak tahu benar, Bu. Sama sekali. Di Taiwan memang harus sesuai semua sini, tapi alhamdulillahnya aku bisa berangkat kemarin waktu sebelum ada yang sekarang penyesuaian harus sesuai gitu. Cuman kan apa di rumah kan data-data di rumah tuh di Indonesia kayak apa itu kayak seandainya namanya Yati tapi double double Y. Sama ijazah. Terus seharusnya seandainya bulan April lahirnya kok bisa bulan Januari gitu. Waduh, nggak bisa jawab Bu saya Bu. Bener kalau kalau Taiwan saya nggak ada ide sama sekali saya Bu. Saya minta maaf, saya minta maaf. Nah, nanti kalau sampean mau pulang sudah di Indonesia, benerin sampean mungkin boleh nanya saya tanya orang. Tapi kalau posisi di Taiwan, bener-bener Miss Yuni nggak ngerti ini bagaimana dan seperti apa, Ibu. Siap. Nanti kalau ibu pulang Indonesia mungkin saya bisa bantu nanyakan. Nanti dulu ya, Bu ya. Kalau posisi di Taiwan terus menanyakan apakah ada masalah atau tidak. Saya sama sekali tidak tahu, Ibu. Oh, iya, Miss.
Maaf ya Bu ya. Oh iya Min, nggak apa-apa Min. Terima kasih. Tadi karena denger itu aja Min, siapa tahu Miss Yuni. Ntar kamu kena marah Miss Yuni ntar. Iya Min. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Ya, yeah. Terima kasih. Semangat, terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf banget ya teman-teman ya, karena sekali lagi saya tidak tahu peraturan yang ada di Taiwan apakah seperti apa dan bagaimana. Nah, saya sendiri kan bukan agensi Taiwan. Saya juga sebentar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, kenapa, Mbak? Aku mau tanya ya.